Halo, hai 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 teman, ketemu lagi di Murad channelnya bareng saya Ed. Yang pastinya hari ini kita bermain mobil RC lagi ya. Kita hari ini akan mengajari RC-nya berenang ya. Tuh eh. Udah berenang, RC-nya udah berenang nih teman. Ada yang mau ikut berenang nggak nih? Ya nih. Nah, ini elektroniknya sudah di menggunakan waterproof ya, jadi anti air ya. Jadi itu sudah aman untuk bermainnya bermain di air. Tapi kalau belum digunakan menggunakan waterproof ya, itu bisa pakai ini cat kuku itu bisa ya, kutek bisa, atau juga ini ada lem khusus ya yang anti air itu bisa juga digunakan ya. Itu, makanya saya berani mencampurkannya tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang baru punya mobil ya, elektronik jangan lupa untuk dikasih waterproof ya kalau mau diajak main ke air ya. Tapi kalau mainnya di tempat yang kering ya nggak apa-apa sih, nggak perlu dikasih sebenarnya ya. Tapi kalau off-road sih sayang ya kalau nggak dimainin di air ya, sekali-sekali mencoba trek air ya, ya biar seru lah. Ini setelah naik sudah beristirahat dari air, kita turun lagi, kita ajak berenang lagi nih. Biar sampai klub mobilnya ya, mobil RC-nya ya. Nah, ini di galian ya, tapi nggak begitu dalam ya. Tapi kalau dari jauh mungkin kelihatan seperti danau ya. Kita lanjut lagi nyebur dulu ya. Waduh, iya, dalam ya, lumayan dalam. Jadi ini sekalian mau coba juga sih. Kalau kemarin sudah sering di nyebur ya. Oh, dalam-dalam ya, terlalu dalam. Ini masih bisa jalan nggak ya? Mudah-mudahan tetap bisa ya. Ya, aman ya. Sepertinya aman, masih bisa ya. Masih bisa berjalan di kedalaman ya, walaupun depannya sudah tenggelam ya. Tuh, ya. Nah, ya. Nah, nih. Yang pastinya itu kemarin tuh sudah pernah, tapi nggak sedalam ini ya. Woi, kayak lirik lagu nih. Maksudnya pernah diceburin tapi airnya nggak begitu dalam seperti ini ya. Ya sampai di sini saja video saya kali ini. Yang pasti tetap jangan tetap tonton ya channel saya ini, dan juga jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe. Kalau sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Ya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya.